Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel YouTube Ayu Sugarto Kitchen. Di video kali ini saya membuat bolu kukus gula merah yang hasilnya super mekar, dijamin anti gagal, teksturnya super lembut dan juga empuk. Buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya, simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, kita rebus gula merahnya dulu. Siapkan panci, masukkan 250 gram gula merah. Untuk gula merahnya saya campur dengan gula aren supaya nanti bolu kukusnya tidak terlalu gelap. Satu lembar daun pandan yang sudah diikat dan juga 250 ml air. Nyalakan api kompor lalu kita aduk sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor dan tunggu sampai air gulanya suhu ruang. Langkah selanjutnya, siapkan wadah bersih, masukkan 2 butir kuning telur, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila bubuk, setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Pastikan kedua bahan ini masih aktif ya. Lalu kita mixer menggunakan kecepatan rendah sampai gulanya larut dan warnanya berubah menjadi pucat kurang lebih selama 5 menit. Kalau tidak ada mixer, kalian juga bisa menggunakan whisker. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Untuk tepung terigunya sudah saya ayak terlebih dahulu. Kita masukkan tepung terigu dan air gulanya yang sudah suhu ruang secara bertahap. Untuk air gula merahnya juga sudah saya saring terlebih dahulu. Lalu kita mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita matikan mixernya. Lalu tambahkan 100 ml minyak goreng. Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk cetakan yang saya gunakan berdiameter 7 cm dan tingginya 3 cm. Untuk ukuran kertasnya, usahakan sama dengan ukuran cetakannya ya. Lalu kita tuang adonannya sampai benar-benar penuh supaya nanti bisa mekar sempurna ya. Nah, ini hasilnya jadi 8 cup. Sekarang siap untuk kita kukus.
Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih. Lalu kita susun cetakan yang sudah berisi adonan. Jangan lupa untuk diberi jarak supaya nanti bisa mekar sempurna. Sekarang kita kukus menggunakan api paling besar kurang lebih selama 15-20 menit. Nah, ini bolu kukusnya sudah matang, hasilnya mekar sempurna, cantik banget. Hati-hati saat mengangkat dari kukusan supaya bolu kukusnya tidak patah. Selanjutnya kita tunggu sampai bolu kukus gula merahnya benar-benar dingin baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini bolu kukus gula merahnya sudah dingin, sekarang bisa kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia bolu kukus gula merahnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya, mekar sempurna. Warnanya juga cantik. Nah, ini mau saya cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak banget. Teksturnya empuk dan lembut. Manisnya pas. Aroma gula merahnya wangi dan juga legit. Sekian dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Supaya channel saya terus berkembang dan saya juga lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.